Okay, hello, assalamualaikum guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kali ni video saya nak sharing macam mana saya scalping ABC asal biru plus dekat gold. Okay, so saya menggunakan Renko Box 10 ataupun Renko 100 point. Okay, Renko Box 10, 10 pip, satu kotak. Dan sekarang saya entry sell. Okay, saya entry sell berdasarkan zone sini sahaja. Okay, zone sini ada satu zone. Dan dalam keadaan sekarang price dah masuk zone atas ni. Sebab kalau kita tengok dekat zone kita, price dah masuk. Ini adalah zone besar kita, dua candle. Okay, dua candle ni biru dan merah. Jadi biru dan merah, hijau dan putih. Okay, candle bull dan candle bear. Okay, dan bila dia dah jadi macam ni, bull, bear, dan ini valid sebagai zone. Seperti saya cakap sebelum ni, kita akan entry bila price masuk dekat kawasan candle bull. Okay, dekat sini candle bull sahaja. Okay, so kita akan entry sell. Dan kalau price dekat, kalau dalam keadaan bull, daripada bull ke bear macam ni, kita tunggu price mari ke candle bear, kita akan entry dekat situ. So ini entry ABC. Saya tak tengok setup lain, saya just tengok ini je. Ini asal biru plus. Macam case macam ni, dia naik, dia buat satu zone dekat sini. Nah, sebenarnya the best entry kita adalah dekat candle bull untuk kita sell. Okay, so selagi dia naik cecah dalam zone candle bear ni, kita tak entry, sebab ini entry ABC asal biru plus sahaja. So macam case sekarang ni, saya termiss tadi. Sepatutnya saya entry dekat atas ni. Kalau saya marking, saya punya entry berada di bawah, di bawah zone. Tak ambak tadi. So ini adalah zone dia. So ini hanya entry ABC berdasarkan kepada zone sahaja. So untuk cut loss, ini kalau tiba-tiba macam sekarang saya sell, tiba-tiba candle ni dia close atas pada zone ni, saya akan cut lah. Kalau anda tengok sekarang, price saya ni di bawah zone. Sepatutnya tadi masa saya buka tadi, dia terus, saya tripod dia terus turun. Sudah terlepas lah. Kita letak WSL. Takut tiba-tiba ada market maker pump naik kan, ambil saya. So ini kalau dia break atas pada candle bull ni, zone kita ni, bull dengan bear, kalau dia break atas pada ni, saya akan cut loss lah. Ini adalah kaedah saya trade asal biru close sahaja. Kalau anda tengok video saya tadi, saya ada entry dekat sini kan. Lepas tu saya cakap entry saya lawan trend. Tengok dia naik, dia bagi sampai sini saja. Tapi saya dah close tadi. Kalau anda tengok video sebelum ni, dan sebenarnya dia pergi mencari zone dekat sini dan dia terus turun. Sebab tadi kita dah buat analisis A, B, C. C masih lagi menghala ke bawah. Dan entry buy kita ada, dan dia naik ni, dia tak, masa dia naik dekat sini ni, dia tak break zone sini. Dan bila kita entry buy dekat sini tadi, berdasarkan zone yang dekat sini, so itu adalah entry lawan trend ni. So agak berisiko. So kalau tadi entry dekat sini, tadi saya keluar, saya tak tunggu lepas saya keluar, saya terus tutup, terus saya punya MT4 dan lagi.
So sekarang dah keluar, dah biru. So ABC saja, so saya tak keluar. Sebab apa saya ABC saja? Sebab saya tahu ini price dekat sini. Sebab saya jangkakan dekat sini price belum break. Dekat sini ada satu zone lagi dan dia belum break. So kita tak ada arah lagi. So ini hanya untuk scalping ABC sahaja. Okay. Contoh sekarang macam sini, dia duduk dalam zone merah. So kalau dia break bawah, saya masuk buy. Saya masuk buy, dan jika dia break bawah ni saya akan cut loss, dan jika dia biru lagi saya akan close. Ini marking border antara candle bull dengan candle bear. Jika dia close dekat bawah ni, saya akan cut lah. Jadi saya sell, sekarang saya buy berdasarkan candle bear ini sahaja, zone dan candle bear. Untuk case ini sebenarnya sepatutnya kalau ni kita patut tunggu the break, kita patut tunggu the break atas ke bawah. Tapi ini saya nak tunjuk cara saya scalp bila the price datang ke zone. Saya scalp ABC. Contohnya dekat sini, sini masa dia naik ni, dia datang ke zone ni, kita berani. Sebabnya kita berani entry, sebabnya kita berpaksikan kepada zone dekat atas sini. Okay. Macam case dekat sini pun tadi, dia naik, kita entry sebab zone dekat sini. Dan tadi kita entry kat sini sebabnya zone dekat sini. So kita entry ada sebab, bukan kata hentam saja. So dalam trading ni dia mesti nak kena ada sebab. So kalau tak jadi macam ni, kalau dia tak jadi ni, dia break bawah, lepas tu kita kena cut loss lah. Sebab dekat untuk buy dekat bawah ni ada lagi zone ni, candle bear dekat bawah ni ada satu zone, dan dekat sini pun ada lagi satu zone, dan dia dekat sini bawah sekali pun ada lagi satu zone. Jadi ini adalah zone-zone untuk kita buy. Saya tambah lagi satu buy. Sebab saya entry ni entry ABC saja. So kalau dua-dua candle ni break, dua-dua saya kena cut loss . Tak kisahlah berapa anda entry pun. Okay, sekarang dah biru, ABC . So saya close. So macam tu saja saya punya entry ABC saya. Okay. Okay, saya tunjuk lagi macam ni. So saya masuk sell. Okay, sekarang dia belum break . Dia punya line dekat sini. So saya tunggukan dia ni close. Okay, sekarang dia berada di sini. So saya akan tunggu candle ni close. Kalau dia close lagi satu batang, maknanya dia close pada zone buy ni lah. Okay, kalau dia close lagi satu batang ni, so maknanya dia close pada area sini. So saya kena cut loss. Okay. So sebenarnya kalau untuk selamat, kita perlu bila dia jadi latest, ini adalah bull, so kita tunggu di mari sini untuk kita buy. Itu yang paling selamat lah. Ini saya nak tunjuk salah satu cara saya entry scalping ABC asal biru close.
Okay, sekarang dah 1 pit. Saya cuba. Okay, dah 2 point, dah 3 pit, dah 1.9 pit. So saya close. So macam tu saja saya start ABC. Okay. So macam saya cakap, sebenarnya bila macam ni, bila the latest ni adalah candle bull, kita fokus pada buy dekat sini saja. Ini lagi selamat daripada cara yang saya tunjuk lah. Okay. So terima kasih, semoga video ni bermanfaat. Jangan lupa subscribe, tanda sokongan anda kepada saya. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.